Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Ya, teman-teman, kali ini saya akan membuat konten tentang cara cepat mendapatkan subscriber. Ini saya buat karena banyak yang nanya. Jadi, konten saya semua dari pertanyaan teman-teman ya. Jadi, saya akan jawab berupa konten. Ya, saling menguntungkan ini ya. Kalau berupa konten, saya dapat konten tentunya yang bisa menghasilkan. Dan saya tidak perlu mikir lagi tentang konten. Seperti teman-teman ketahui, saya kerjaannya banyak ya, servis sapi. Jadi saya akan lihat komentar-komentar yang mana yang banyak yang nanyakan, itu akan saya buat dijadikan konten. Jadi kalau ada yang tersinggung kemarin dengan jawaban saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi dan fakta ya. Gak mungkin saya harus jawab 2 tambah 2 harus 5 gitu, gak mungkin. 2 tambah 2 harus 4 itu. Ada mungkin di tempat lain orang disuruh nanya ya, jawabannya apa? Wani piro? Saya gak ada seperti itu ya. Jawabannya saya pakai konten. Jadi paham teman-teman. Dan ada tuduhan juga channel ini memanfaatkan YouTuber pemula katanya untuk mencari view yang banyak. Teman-teman, kalau saya ada view banyak itu bersyukur. Kalau view saya sedikit, saya masih bisa main VPN teman-teman. Ya, ini saya ada channel saya lebih kecil, penghasilannya lumayan ya. Teman-teman bisa cek ini. Ada $352 channel saya yang ini ya. Ini channel tidak dipublikasikan karena ini channel VPN. Ini lagi, ini HP saya sendiri ya, bukan HP orang lain. Ini ada berapa ini? Ada $458. Saya walaupun view kecil, saya bisa menghasilkan gede karena saya bisa main VPN dengan aman. Ini trik ini nanti akan saya bocorkan di channel Servis HP Pangeran Bali ya. Tapi tunggu dulu supaya saya tidak sibuk lagi ya masalah di Servis HP. Sekarang buat konten di sini aja sudah agak sibuk ya. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana cara saya mendapatkan banyak subscriber? Di awal ya, kalau udah banyak, udah gede channelnya, nggak masalah teman-teman. Kita anggap ini channel Blian Tutorial, mungkin sekarang per bulan bisa mendapatkan, ya teman-teman bisa lihat subscribernya nambah 8.500 ya. Karena channel udah jalan itu cepat. Kalian yang baru membangun itu yang akan sulit ya. Jadi itulah kenapa kalian perlu trik. Ya, triknya seperti apa? Saya akan contohkan channel saya, saya punya banyak channel ya, yang video short saja ini. Ini channel saya yang lama ya, WPG Short 1, 580 subscriber. Ini ada WPG semua ya, sampai 6 teman-teman bisa lihat ya. WPG 1 sampai 6 itu semua ada subscriber walaupun sedikit. Itu saya membuat video short. Jadi saya kejar subscriber menggunakan video short, tapi ada triknya teman-teman. Kalau kalian mau aman, kalian pakai video short yang potongan dari video utama. Itu kalau kalian buat banyak, itu bisa cepat menghasilkan subscriber. Nah, bagaimana kalau video short tersebut tidak banyak menghasilkan subscriber? Teman-teman bisa pakai trik oplos video. Pakai gotong royong. Ya, gotong royong sesama pemula. Teman-teman bisa cari di fanpage Blian Tutorial ya. Di sana sudah paham aturan tentang gotong royong ya, Blian Tutorial. Nah, disinilah. Kalau seandainya video short kalian tidak menghasilkan subscriber, umpamanya menghasilkan sedikit ya. Di sini semua sudah paham. Ini di sini ada 3,7 orang yang sudah paham dengan trik oplos video. Jadi kalau kalian yang kekurangan subscriber bisa main nonton 3 video sesama atau 131 ya, sesama pemula pakai sesama video short yang sama-sama ngejar subscriber. Karena dengan trik upload video tentu sangat mudah sekali mengejar jam tayang teman-teman. Jadi yang kekurangan subscriber kalian bisa pakai, yang video shotnya nggak meledak bisa kalian pakai untuk gotong royong memakai sesama video shot. Jadi sangat gampang, sangat cepat. Jadi tidak usah kalian memikirkan subscriber lagi. Di sini udah banyak ya. Saya tujuan buat fanpage ini ya di Facebook ya. Ya tujuannya saya akan ikut nanti, beberapa channel kecil saya akan hidupin ya. Jadi ya sangat mudah sekarang ya, karena di sini sudah paham aturan. Nah, kalau cara kedua ini ya, biar buat video short meledak, saya kasih contoh channel saya ini ya, Servis HP Pangeran Bali teman-teman. Ini pakai video short juga, Servis HP Pangeran Bali. Ini caranya curang ya, nggak usah ditiru ya, tapi ini sangat cepat sekali. Ini kan channel videonya baru sedikit ya. Dulunya ini adalah saya pakai video short reupload punya artis ya. Bagaimana caranya mencari punya artis? Teman-teman cari artis di TikTok, siapa yang lagi ngetren, kalian buatin YouTube-nya.
Tapi jangan namanya langsung ya. Seperti dulu ini saya pakai Pujian Short. Jadi saya ambil videonya Puji dibuat video short. Waktu itu Puji belum punya YouTube. Jadi saya udah buatin YouTube-nya. 2 hari saya dapat 3.000 subscriber, teman-teman. Ingat, jadi artis yang belum punya Facebook, yang belum punya Facebook, belum punya YouTube ya. Kalian bisa cari di TikTok mana yang ngetren, kalian buatin YouTube-nya ya. Setelah dapat 1.000 subscriber, kalian hapus. Kenapa hapus? Itu sangat berbahaya. Kalau teman-teman nyari mungkin 100.000 atau apa, nanti channel kalian yang rekomendasinya akan masuk ke sana terus. Karena video short itu yang berbahaya. Ini ya, saya kasih solusi. Ada teman-teman yang membuat video short reupload itu meledak. Itu kalau dapat 1.000 kalian hapus saja video. Jangan sampai dapat 20.000, nanti bahayanya kenapa? Rekomendasinya akan masuk ke jenis video. Umpamanya kalian reupload video kucing, akan masuk ke sana nanti. Rekomendasi umpamanya dari seluruh video kalian itu 90% hasilnya dari video short tersebut. Rekomendasi 90% akan ke video short tersebut, yang ke sejenisnya ya. Nanti video kalian akan direkomendasikan ke penonton yang suka dengan kucing tersebut, sehingga channel gede kalian mati video panjangnya. Makanya kalau membuat video short reupload, kalian udah dapat 1.000 subscriber, kalian hapus videonya. Jadi tujuannya cuma mencari subscriber, setelah itu kalian lanjutin lah. Jadi rekomendasi tidak akan masuk ke sana, seperti itu ya. Jadi ini yang sering orang karena terlalu asik mendapatkan subscriber dari video short tersebut, wah dibuat sampai 100.000, nanti kalian buat video panjang mati. Saya ada contoh teman namanya Dharma Jaya ya, buat video short. Jadi ini ya contoh biar teman-teman tahu. Ini video shortnya bisa banyak, teman-teman bisa lihat ini video panjangnya penontonnya 9.36. Oh bukan ini, bukan ini. Ini dia teman-teman. Video panjang teman-teman bisa lihat ya, penontonnya cuma 59.102, tapi video shortnya kita lihat yang populer 6 juta, 2 juta, 1,3, karena rekomendasinya akan masuk ke sini YouTube. Nah terus dia nggak membuat video yang sejenis dengan ini, ya mati channel. Kalau buat tentang ini adalah video reupload, ya berbahaya juga. Video reupload buat terlalu banyak, ada yang ngeklaim ya adsense-nya bisa ditangguhkan. Ini udah pernah ditangguhkan adsense-nya, teman-teman bisa cek nanti channelnya Dharma Jaya, bisa tanya. Ini channel adsense pernah ditangguhkan karena membuat video reupload dari punya orang. Ini subscriber 38.000 ya, jadi seharusnya udah banyak penontonnya. Ini ada cuma 59.100 kalau buat video panjang seperti ini. Jadi itulah triknya, kalau kalian membuat video short reupload, usahakan kalau udah dapat 1.000 subscriber hapus saja video short yang reupload itu. Tapi kalau lebih baik sih buat video short yang ori ya, seperti yang saya jelas. Cuman memang susah di subscriber kalau video kalian tidak mengandung unsur hiburan atau sensasi. Ya, video short memang harus kita membuat dua unsur itu ya. Kalau nggak menghibur ya, harus membuat sensasi. Jadi seperti itulah penjelasannya teman-teman, biar teman-teman tidak kelewatan kalau video shortnya meledak nanti keasikan ya. Kalau video short kalian satu tema nggak masalah, dengan umpamanya satu tema dengan channel utama. Kalau buat beda tema, dapat 1.000 subscriber usahakan dihapus supaya channel besar kalian tidak mati. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton.